الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلَ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفعا في أولومي في دارين آمين فانظر إلى سكوته مغشيًا عليه ثم إلى وعزه كيف يدل ذلك على زودي وغاية خوفه فانظر perhatikan olehmu إلى سكوته kepada jatuhnya beliau maghsian dalam keadaan pingsan alai ya? pingsan kan begitu ya kemarin ya, ya kisahnya Imam Syafi'i sampai pingsan hmm. Ya. Jadi kemarin kisah ini Imam Syafi'i mendengar firman Allah hadza yaumun la hadza yaumu la yantiquna wa la yu'zanu lahum fayataziruna Imam Syafi'i ketika mendengar ayat ini berubah warnanya bulu kuduknya bangun dan badannya gemetar sangat gemetar wa kharra magsiyan alaihi beliau ter, sungkur pingsan dengar firman Allah ini kadang dengar dengar firman Allah boro-boro pingsan ya padahal lempengan neraka bukan takut malah ketawa-ketawa nah ini Quran berarti apa? Jangan hanya dihafal, tapi dipahamin dimengerti mengerti, kita mesti paham isi Al-Quran. Jadi nggak cukup hafal aja, nggak cukup. Sekarang banyak orang terpedaya di sini, cuma hafal aja, nggak mau, mau. ya yeah, itu. Jadi yang bagus kita hafal dan kita paham. Kalau pilih di antara satu mana, ya? Yeah. Pilih antara hafal Quran, enggak hafal tapi mengerti isinya Nahusorop balagoh mantik. Pilih antara satu, pilih yang mana kira-kira? Hafal apa? Paham? Paham? Ya, yang ideal adalah dua, dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau enggak bisa, pilih antara satu, a yang paling bagus adalah paham, ya. Ya. jangan sampai kejar hafal doang, ngerti kagak, ini bahaya, jangan sampai begitu. ya kita mengerti isi daripada Al-Quran, apa yang ada di dalamnya. karena susahan mana menghafal Quran sama kitab, susahan kitab ya, susahan kitab susahan isinya menghap, memahami isinya ya bahasanya itu yang paling utama ya mudah-mudahan bisa dua-duanya ya amin nanti kalau kayak kamu ya nanti kan kalau udah kelas 5 di sini mesti hafal Quran kalau buat keluar gitu ya ya mau ke Eropa mau kemana ya. <laughs> ya Bang Sabil katanya mau ke Eropa, tahu oh, jadi apa kagak <laughs> Tapi sekarang Alhamdulillah sudah masuk ke UIN ya. Masya Allah. <laughs> ya. masuk diam-diam aja. Tidak <laughs> apa-apa, tanamkan cita-cita biar tinggi. Mau ke Madinah, silakan tanamkan cita-cita biar tinggi. Ya, biar apa? Biar nanti semangat belajarnya full. Gitu. Semangat belajar. Hmm. Ini Imam Syafi'i. Kata beliau, "Fanzur perhatikan olehmu ila suquti kepada jatuhnya Imam Syafi'i maghsian alai pingsan mendengar firman Allah." Hmm, subhanallah summa ila wa'zi kemudian kepada menasihatinya beliau yang bangun-bangun beliau ya mengatakan A'uzu bika min maqamil kazibin wa iradil ghafilin allahumma laka khada'at qulubul arifin wa zalat laka riqabul mustaqin ilahi habli wujudaka wajallilni misatrika wa fu antaksiri bi karami wajhika Orang kalau bangun pingsan ngomong apa kagak? Kayak begini. Kaya begini gak nih? Biasanya gimana orang kalau bangun pingsan? Kamu pernah lihat orang bangun pingsan gak? Orang kalau bangun pingsan bagaimana tampangnya wajahnya? Hah? Tampang bingung apa cerdas? Bingung? Eh, ente pingsan. Oh, iya. Tapi Imam Syafi'i enggak. Langsung beliau keluar kata-kata. Subhanallah. Artinya apa? Beliau dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yadullu zalika ala, hmm. ala Bagaimana menunjukkan demikian itu atas zuhudnya Imam Syafi'i? Masyaallah. Menandakan Imam Syafi'i sangat zuhud sekali wa ya ghati dan maksimal takutnya puncak takutnya maksimal takutnya Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i sangat takut sekali takut kepada Allah Subhanahu wa taala wala yahsulu hadzal khaufu wa zuhud illa min ma'rifatillahi azza wajalla tidak hasil ini takut dan zuhud kecuali dari karena kenal Allah azza wajalla Jadi orang takut kepada Allah Ta'ala itu karena kenal Allah. Karena kenal Allah. Jadi orang yang kenal Allah, takut kepada Allah. Orang yang kenal, enggak kenal Allah, enggak tahu takut sama Allah gimana, enggak kenal. Ilmunya enggak tahu. Fa'inna aku inna masya Allah min ibadillah ulama dan maka sesungguhnya hanya saja takut kepada Allah Taala di antara hamba-hambanya oleh para ulama. Jadi ulama itu orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai kita tebarkan fitnah seperti kejadian kemarin ulama Ustadz Kiai okay, pada takut sama corona. Bukan takut sama corona, takut sama hukum. Ada enggak ada peraturan mengatakan ini pemerintah mengatakan ini patuh dengan aturan takut itu bukan takut Corona justru yang bilang kamu takut Corona dialah yang takut sama Corona kenapa karena dia takut ketika ada tapi ulama ada enggak ada takut takut apa takut karena hukum karena Allah subhanahu wa ta'ala ولم يستفد الشافعي رحمه الله تعالى هذا الخوف والزهد من علم كتاب من كتاب السلام yeah. والإجارة وسائر كتب الفقه بل هو من علوم الآخرة المستخرجة من القرآن الأخبار ولم يستفد الشافعي dan Imam Syafi'i tidaklah mengambil faedah rahimahullah hadzal khauf akan takut min ilmi kitabil salam daripada ilmu kitab salam ada jual beli salam bukan dari kitab ini beliau ambil faedah biar bisa takut kepada Allah bukan wal ijarati dan kitab tentang ijarah wasairi kutubil fikih dan segala kitab kitab fikih bal bahkan huwa beliau ya takutnya itu dari mana dari 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 ambil apa ilmu apa min ulumil akhirati mustakhrajati min al-Qur'an wal akhbar dari ilmu ilmu akhirat yang dikeluarkan dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi ilmu Qur'an, ilmu hadis. Itu. In <tip> hukmul awwalina wal akhirina mu'atta'atun fihi ma karena hukum orang-orang dahulu dan yang akhir itu ya. Yeah, tertitipkan di dalam keduanya, tersimpan di dalam keduanya, dititipin di dalam keduanya. Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita biar paham, biar ngerti itu. Makanya biar paham, biar ngerti bagaimana belajar ngaji. Wallahu a'lam